Dengan diwisudanya 308 sarjana baru ini, maka alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda STIPADA hingga saat ini telah mencapai 4.261 alumni yang tersebar di berbagai profesi dan seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua STIPADA Dr. Hajah Jauhariah SH/MM/MH di depan ratusan sarjana baru Prodi Hukum STIPADA Palembang. Ditambahkannya, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia, sarana prasarana, kurikulum, dan sarana penunjang akademik lainnya, guna mencapai visi STIPADA, yakni menjadi pusat keunggulan untuk keahlian bidang ilmu hukum yang berkualitas dalam menunjang tinggi nilai-nilai Pancasila. Salah seorang peserta wisuda sarjana hukum, Haji Rislan SH, mengaku bangga dapat menimba ilmu hukum di STIPADA. Bahkan ia semakin termotivasi untuk melanjutkan ke strata 2 magister hukum di kampus Jingga ini. Untuk kesan yang pertama, tentunya saya selaku mahasiswa yang paling senior untuk angkatan ke-36, begitu saya menginjakan kaki di kampus Jingga di ruang penerimaan mahasiswa baru, kami disambut dan diterima oleh staf karyawan dan karyawati dengan begitu ramah, komunikatif, sehingga kami merasa nyaman dan tidak saya salah pilih untuk kuliah di kampus Jingga. Ketua Pembina STIPADA Palembang, Dr. Haji Firman Freddy Busro SH/MHum, berharap kepada para alumni untuk dapat selalu menjaga nama baik almamater STIPADA, serta bisa menegakkan hukum dengan cara jujur dan adil. Selain itu, pihaknya bangga karena saat ini STIPADA berhasil masuk dalam daftar 10 besar peringkat perguruan tinggi terbaik se-Asia Tenggara versi majalah online The Higher Education Review di edisi November 2018. Harapan kita, alumni tersebut dapat menjaga nama baik alma mater STIPADA dan bisa menegakkan hukum secara jujur dan adil. Kita termasuk dalam 10 peringkat besar perguruan tinggi terbaik se-Asia Tenggara edisi November 2018 dari majalah online Higher Education Review. Kemudian alhamdulillah pada hari ini kita mendapat kabar gembira bahwa kita mendapat peringkat 37 peringkat nasional dari perguruan tinggi hukum nasional se-Indonesia yang jumlahnya adalah 382. Ketua Yayasan STIPADA Dr. Hajah Rianda Riviusnita SH/MKN juga berharap kepada alumni STIPADA untuk benar-benar bisa menegakkan hukum di Indonesia serta bertanggung jawab atas keilmuannya dan dapat profesional di bidangnya. Selain itu, di tengah revolusi industri 4.0, pihaknya juga yakin alumni STIPADA Palembang dapat bersaing karena telah dibekali ilmu pengetahuan yang memadai. Kami setelah menyiapkan para mahasiswa-mahasiswi kami di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, karena kami menyadari bahwa sekarang tidak terlepas dari dunia digital, juga tidak terlepas dari dunia global network, maka itu kami membekali para wisudawan dan wisudawati kami dengan pengetahuan tentang kemajuan ilmu teknologi, menerapkan kemajuan ilmu teknologi dalam perkuliahan, sehingga mereka tidak gagap teknologi dan dapat memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin, sehingga dapat bersaing dunia internasional dan dapat mengikuti kemajuan di dunia digital yang sekarang kita menyongsong kemajuan industri revolusi industri 4.0 ya. Pada wisuda ke-36 STIPADA ini, dua orang sarjana mendapat penghargaan sebagai alumni berprestasi, yakni atas nama Sinta Dewi dan Lusianawati. Keduanya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan strata 2 magister hukum di STIPADA Palembang. Muzahar Apandi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.